Jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon turun langsung ke Camp Cafe. Rupanya di sini ada acara silaturahmi baker sebanten. Yuk langsung saja kita wawancara yang bersangkutan. Acara apa saja yang dilakukan? Selamat siang. Selamat siang. Ini dengan Bapak siapa nih? Saya Agus. Bapak Agus. Bapak Agus sebagai penyelenggara atau apa nih? Ditanya ada. Kebetulan saya ketua umum acara sekaligus owner Kens Cafe. Iya. Kemudian Pak Jajak, ketua panitia penyelenggara wakil dari Bikers. Dan saudara saya Pak Andi ini dari Miracle. Miracle Banten. Jadi dia yang supporting donatur. Oh, donaturnya. Oke, mulai saya mungkin dengan Pak Agus dulu. Betul. Pak Agus. Ya. Ini acara ini diadakan berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali, Pak Agus? Kalau Kens Cafe sendiri hampir kita sebulan sekali. Ya. Tapi sekarang kita rangkul anak-anak motor nih. Ya. Ini baru pertama kali, ajang pertama kali kita rangkul semua anak motor di Cilegon dan Banten, khususnya Cilegon, untuk support Faksos bersama Miracle. Jadi acaranya adalah kita motoran, tapi dengan sedekah. Ya. Refreshing, hiburan sambil bersedekah. Betul. Jadi menunggu puasa, kita ada waktu setelah lama kita nggak main motor karena COVID. Ya. Kita mulai dengan hari ini, dan saya berharap nanti setiap tahun kita mau bikin. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Pinginnya, mimpinya se-Indonesia seperti itu. Oke, itu bagus ya. Oke, mudah-mudahan semua acaranya jadi berkat. Amin. Saya kembali kepada Mas siapa? Mas Jajang. Pak Jajang, Kang Jajang. Kak Jajang sebagai apa di sini pelaksana? Saya sebagai ketua pelaksananya. Ketua pelaksana. Untuk acara event silaturahmi biker Banten ini. Ya. Terus ngomong-ngomong personilnya banyak sekali nih motor-motor misalnya. Berapa kira-kira personilnya? Ini sebenarnya personil dari beberapa klub, dari beberapa motor klub, ya. Itu kita rangkul semua. Kemungkinan untuk yang sekarang hadir itu sekitar 70 atau tidak kurang dari 100. Tetapi banyak yang masuk informasi ke kami, panitia, bahwa banyak yang masuk nanti sore atau malam. Ya. Ke acara lokasi di Anyer. Oke, acaranya start dari Kens Cafe, berakhir nanti di Anyer di mana? Di Asasia Hotel. Asasia Anjar. Hotel, jadi nginap ya? Ya, kita ada nginap. Oke, ini sepertinya nih, motor-motor saya Pak Blangkon lihat ini kayaknya ada motor-motor biasa tapi dimodifikasi. Artinya ada apa ya, ada ya nilai apa nih? Kreatif ya? Memang betul di beberapa klub ini kreasinya. Ada yang ingin yang standaran, yang orsinilan, ada yang dimodifikasi atau custom, yaitu semangatnya atau antusiasnya di masing-masing personil. Oke. Ada. Jadi, siapa tahu sahabat Bekas TV yang menyaksikan, dia punya motor, ingin dimodif seperti itu, di mana tempatnya? Welcome. Bisa nanti hubungi Pak Bagus, ada garasi. Oke, hubungi Pak Bagus, ada garasinya. Untuk custom, untuk modifikasi, atau siap. Untuk servis, ada. Artinya di sini memang ada tempatnya? Ada. Oke, saya kembali kepada Anton. Bapak Anton. Pak Anton. Anton, saya kebetulan ditunjuk teman-teman untuk di ketua dari Miracle Squad. Kami punya program amal setiap hari Sabtu itu Miracle of 25.000 namanya. Ya. Jadi setiap hari Sabtu kami punya program ke pondok-pondok untuk menyalurkan beras terbaik dari konversi duit 25.000 itu. Jadi alhamdulillah setelah 3 tahun ini kami ke pondok sekitar ada 15-30 pondok lah setiap hari Sabtu gitu. Jadi kebetulan di kontak oleh Om Jaja diajak kolaborasi amal gitu. Okay. Jadi alhamdulillah ya kami sambut dengan baik gitu kan. Karena ya udah akhirnya kami ikut serta kegiatan Om Jaja untuk sama-sama bersedekah gitu. Oke. Okay. Pak Blangkon tadi lihat banyak berasnya diangkut ke mobil. Betul. Bicara sedekah kan pakai rupiah. Betul. Dari mana sumber dananya, coba dijelaskan, coba saya balik lebih tahu. Sumber dana itu dari semua orang yang kami share semua. Kami juga punya YouTube, kami punya Instagram, kami juga punya teman-teman namanya Sobat Dermawan kami sebutnya. Yeah. Jadi mereka sumbangan minimal 25.000. Ya. Dengan 25.000 kita kumpulkan, nanti kita konversikan menjadi beras yang terbaik. Kami berikan beras yang benar-benar kualitasnya terbaik untuk santri-santri Hafiz Quran, pondok-pondok pesantren, anak yatim dan duafa gitu. Oke, terima kasih Pak. Semoga siap. Acara ini selalu mendapat keberkahan. Amin. Ya. Keduanya, berkah betul. Buat kita semuanya. Amin. Ini terakhir. Acara ini sangat bagus, sangat mulia. Silakan diwakili. Apa harapannya kepada pemerintah dalam hal ini, ya, dengan acara yang bagus ini, dan harapannya untuk semua sahabat-sahabat ini? Oke,
Ini harapan kami sederhana saja. Kita mulai dari kita yang kecil ini, kemudian teman-teman, kemudian melebar lagi ke teman-teman yang lain. Kemudian kita tahun depan insya Allah ke pemerintah, dinas-dinas, siapa tuh bisa support kita untuk acara seperti ini. Dan saya berharap itu bergulir setiap tahun. Setiap tahun, syukur-syukur setahun dua kali. Jadi kita sama Miracle, sama teman-teman biker bisa seiring motoran sambil bersedekah. Semoga bermanfaat. Sampai ini, Pak. Coba, sama tuh Pak Wali Kota juga hadirkan. Pak Eli, pesan buat Eli. Oke. Pak Aldi yang terhormat, Pak Wali Kota kita, kalau Bapak menonton video ini, saya Agus dari Kens Cafe mewakili teman-teman biker semua klub yang ada di Cilegon dan Serang dan Sebanten. Kita mulai dari hari ini, saya berharap Bapak Aldi support kami ke depannya. Nanti kita akan coba sowan ke Bapak untuk next projectnya. Tolong dibantu, saya berharap nanti Pak Heldi bisa support kita untuk kedepannya. Terima kasih, itu harapan kami. Tidak mulu-mulu, kita hanya saling silaturahmi, memperalat tali persaudaraan sambil bersedekah. Itu saja, terima kasih semuanya. Tugas TV, jaya, jaya, jaya. Terima kasih semuanya.